Wakil Rektor 5 Universitas Sumatera Utara. Kepada Amang Luhut, kami persilakan untuk memberikan sambutan untuk acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Patar. Shalom, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, menjelang salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak dan Ibu semua. Doa dan harapan saya, semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Saya diminta oleh Saudara Patar untuk memberikan sambutan dalam giat ini dengan kapasitas sebagai pimpinan universitas mewakili rektor. Yang saya hormati pengundang dan para undangan semua, pertama kepada pemrakarsa, inisiator pelaksanaan kegiatan ini, Patar Sumorang yang sangat energik ya, melahap semua aspek pembahasan di Kongkongku ya, dan juga semua tim barangkali yang ikut membantu. Yang kedua, ada juga saya lihat undangan ada diundangan ketua PGI Pendeta Komar Gultom, mungkin belum hadir ya. Kemudian ketiga, narasumber yang akan menyusul barangkali Bapak Pendeta Anwar Chen dan moderator Pendeta Dr. Suheri Gultom tadi yang MKES yang sudah memberikan khotbah tadi tentang kasih yang mempersatukan. Kemudian and last but not least ya, seluruh undangan alumni USU yang berbahagia dimanapun berada. Nah, kegiatan ini merupakan seri Kongko-Kongko yang ke-18 oleh IKA USU. Tadi ada Ibu Pendeta mengatakan di tempat kami tidak ada Kongko-Kongko. Memang kalau melihat sekilas nama Kongko-Kongko ini sepertinya kurang serius ya. Tapi kalau saya mengikutinya dari awal dulu, kalau nggak salah dulu saya pernah ikut juga di seri Kongko-Kongko yang kedua barangkali ya Pak Patar ya, oleh IKA USU, itu saya lebih menyimpulkan bahwasannya kata Kongko-Kongko ini bukan ke materinya ya, tapi bukan kepada diskusinya ya, tapi kepada materi yang dibawa pada setiap seri itu berbeda-beda ya, dibahas dari semua aspek ya, tidak ekonomi ya, sosial ya, olahraga juga ya, dari ringan sampai berat, yang saat sekarang ini mengambil tema bagaimana mengenali Alkitab yang benar ya, ini menurut saya adalah tema yang cukup berat ya, karena ini membahas tentang Alkitab ya, mengenali Alkitab, mengenali firman Tuhan ya. Nah, kita tahu pesannya firman Tuhan itu Alkitab itu adalah kebenaran absolut ya, kebenaran yang utuh. Tapi saya yakin di sini ada Pendeta Dr. Suheri Gultom yang duduk dengan kapasitas sebagai moderator, memiliki kapasitas manajerial ya, kapasitas teknik untuk bisa memoderasi nanti hubungan antara audiens dengan narasumber ya, sehingga apa yang diinginkan oleh, yang ingin disampaikan oleh narasumber bisa sampai kepada audiens dengan baik dengan moderasi Bapak Pendeta Suheri. Pesan kami tidak terlalu banyak, hanya singkat saja. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya membawa kepada kepuasan berpikir ya, bukan kepada kepuasan logika, tapi lebih kepada kepuasan rohani ya, menurut saya.
Demikian saya kira Pak Patar, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapat manfaat di malam minggu ini. Ya, saya juga akan mengikutinya dengan sampai tuntas nanti. Mudah-mudahan semua bisa berjalan baik. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, Amang Wakil Rektor 5 Universitas Sumatera Barat, Bang Luhut Siombing. Nah, di depan Bapak Ibu sekalian juga sudah ada Ketua TGI, Amang Pendeta Gomar Gultom. Sambil menunggu, kita putarkan dulu sebuah lagu. Fa 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 f